Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak hadir dalam upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN karena ada kegiatan lain. Presiden Jokowi memaklumi ketidakhadiran dua mantan presiden tersebut, mengingat mereka memiliki kegiatan di tempat lain. Jokowi menyatakan, semua pihak perlu menghargai alasan ketidakhadiran Megawati dan SBY. Hal itu dikatakan Jokowi dalam keterangan pers usai penurunan bendera di IKN pada Sabtu 17 Agustus 2024. Tahun ini tidak ada mantan presiden hadir, Pak, bagaimana? OTR tahun ini tidak ada mantan presiden yang hadir seperti SBY dan Mega. Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pacitan, saya kira merayakan dimanapun sama. Adapun SBY diketahui mengikuti upacara HUT ke-79 RI di kampung halamannya Pacitan, Jawa Timur. Sebab rencana upacara di Pacitan sudah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. SBY terlihat hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedatangan SBY dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Pacitan. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri lebih memilih memimpin upacara di sekolah PDIP di Jakarta Selatan. Dalam upacara tersebut, Megawati bertugas sebagai pembina upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran DPP PDIP dan sekitar 5.000 anggota Satgas PDIP.